Oke bro, selamat datang kembali di channel NeoRaptor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke yang lain. Karena tujuan channel kita agar kita bisa bernostalgia dan berwisata masa lalu pada mainan kesayangan kita ini. Oke, seperti biasa, kita bakal unboxing tetap dari merek atau brand All Day dengan model Mighty Wing kalau tulisannya di sini, tapi ini Tridegger X ya. Boxnya berbeda dari box yang lain karena dia berwarna hitam, sedangkan yang lain bisa dilihat di belakang ini rata-rata berwarna putih. Di video lainnya pada Hero Zoro Neo Tridegger ZMC yang kita buka, kita dapat marking All Day ya di bagian wheelnya ya. Jadi di wheelnya itu, runner wheelnya, ada tulisan All Day. Bagaimana dengan Mighty Wing ini, apakah akan dapat marking All Day lagi? Oke, jadi kita sekarang ini penasaran nyari marking All Day pada bagian tepi. Oke, seperti biasa ada model-model dari mini 4 WD nya ada tulisan All Day nya apakah ada keunikan lainnya? Mighty Wing nggak ada. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa ikuti giveaway kita pada konten video short kita yang khusus giveaway ya, agar kita segera bisa bagikan kit-kit mini 4 WD kita kepada kalian semua. Oke, langsung kita buka dengan menggunakan senjata andalan kita. Oke, bagaimana isinya? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Kita perlu coba lihat, penasaran juga ya. Semoga aja kita dapat sasis yang bermarking All Day ya, karena dari sekian banyak yang kita miliki, kita belum punya ya. Atau ada yang mau coba kasih ke kita ya, bolehlah kita terima ya. Oke, kita coba. Tara, Mighty Wing Tridegger ya, ini Tridegger. Sasis tetap sasis Super One untuk warna hitam. Oke, sama ada marking, tidak ada. Untuk sasis Super One ada marking warna hijau seperti layaknya brand sasis Super One ya, warna khusus, warna ciri khasnya ya. Oke, velg warna merah sama seperti gambarnya pada box. Oke, tidak ada marking LD juga. Sayapnya warna biru seperti pada box. Kemudian kelengkapannya, udah keluar ini ya, masih lengkap tapi ya. Oke, masih lengkap ya, alhamdulillah masih lengkap. Kelengkapannya, stikernya udah menguning tapi masih menempel, saya yakin made in China. Oke, untuk manual book sudah sangat hancur ya, bisa kita lihat. Dan kita coba ya apakah pada wheel ini kita dapat juga All Day. Oke, dapat juga ya. Kayaknya dari seri-seri sini, di wheel ini, di runner wheel, ada ya All Day. Oke, All Day 2003 kalau nggak salah ini, 2003 ya. Oke, bisa kita lihat. Udah, oke. Akhirnya kita dapat di wheelnya lagi untuk seri ini. Dan pada sasis, seperti biasa, kecewaan menghampiri, cuman bukan kecewa yang benar-benar kecewa, tidak ada marking All Day ya. Saya dapat harga di 27.000 rasanya, sangat murah ya, harga 20 tahun lalu ya. Jadi sangat bersyukur ya ada toko yang mau jual, dan bersyukur juga dengan enggak tahu gimana ceritanya bisa muncul All Day-All Day ini ya, yang katanya sih ya pokoknya mistis lah hadirnya. Dan alhamdulillah kita bisa miliki, dan di usia yang sudah cukup tua ini bisa koleksi selengkap ini jadinya kita ya. Kalau dulu butuh jajan dulu kita untuk miliki ini, tapi sekarang kita bisa miliki ya. Tapi ingat, walaupun kita bisa miliki sekarang, tapi tidak dengan kenangannya rasanya ya. Oke, cukup sekian dari NeoRaptor. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya, agar kita tetap bisa berbagi informasi seputar mainan-mainan kesayangan kita ini ya. Selain ini juga kita ada Beyblade, ada juga Crash Gear ya. Pokoknya apa yang kalian mau kita coba buatkan video kontennya ya, bahkan kita bisa live untuk bermain ini semua. Oke, salam satu hobi, mini 4WD di hati. Bye bye, NeoRaptor.